Oke, tadi baru saya jumpa bug. Yo, hello, what's up guys? Welcome back with me, HF Gaming. Yap, di video kali ini kita akan lawan lagi entity 303 dengan Herobrine. Tapi kita ada specialnya. Tengok, ada banyak comment block di belakang. Ya. So, sebelum ada spoiler ni, korang boleh subscribe dulu channel ini, like dulu video ini, share dulu video ni ke kawan-kawan kalian, dan follow dulu IG saya, link di description, okay? So, video lepas tu sampai orang Amerika tu, Amerika ke apa entah, yang pasti dia cakap bahasa Inggeris tu, dia komen, bye. Okay. Kita tak perlukan semua ni. Tapi jangan slash clear. Macam mana tu? Ya, macam tu. And boom. Cari je lah. Ender Dragon, Herobrine, Wither, Entity 33, Snow Golem. Okay. Okay, ini peluang untuk video clear. Kan atas tulis Wither. Itu entity 303. Tapi kalau spawn Wither, keluarnya Wither betul. Pelik kan? Okay. Padam muka. Kita cuba try test TNT. Off. Nyawa dia terus segitu. Okay, lightning. Aduh. Okay, kau nak yang ni kan? Aku bagi. Ender Crystal. Dengan satisfying sikit. What is this, man? Mantap. Wow. What? Tunggu. Ada komen blog ke? Slash enchant tu. Rasanya tak ada. What the heck? Ni malas ni. Atau ni ada bug. Waktu hujan tiba-tiba ada slash enchant. Okay. Dia mana rasa kalau snowball? Kalau ini? Ah, ada rasa. Tapi dia tambah nyawa sendiri. Fine. Kita tambah lagi. Herobrine. Tak ada guna tu, yang ni. Lightning. Kena tengok juga nyawa Wither, entity tu. Herobrine mati. Herobrine mati, serius. Oh tu, dia teleport tu.
Dia teleport lagi Robline. Hero Brian tu kan teleport. Tu ada Hero Brian tapi dia teleport terus. Okey. Kalau macam tu gelap ah. Flash kill. Tak. Hit entity 303 mati. Tak ada animation. Korang mungkin kenal kot yang ini. Ghost. Tepat baik. Ghost. Mungkin korang kenal. Ghost dalam Minecraft. Elder Guardian Ghost. Okay, tadi aku nampak bug kat ekor dia. What? Tiga. Tiga. Ghost tiga kali. Kalau Elder Guardian betul. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Elder Guardian biasa 10. Kalau ghost 3 tadi. Tak cik ya? 1. 2. 3. Lemah. Jadi apa cerita dengan Revenger? Yang di ini. Evocation Fang. Digigit. Okay, mati juga. Kalau macam tu. Matilah weh. Boom. Video tambah sekali tu. Video tu tolong sekali bunuh Revenger. Video ni tak cukup lah kalau yang ni. Kan? Ni akan dia stop tadi. Lightning lah. Buka kat aku. Ha. Ini kesian dia. Kesian lah dia. Mungkin tak payah kot. Error. Intervention. Okay. Nampaknya Ender Crystal lagi sakit dari TNT. Ni. Kita cuba lagi melawan Revenger. Kita lawan Revenger. Ender Crystal dengan TNT. Ender Crystal dulu. Oh ya, lupa. Well, Revenger TNT mana? TNT lupa dah. Ini cuma bug. Sama je kot.
Off, Bambang. Mungkin tak nampak beza kalau Revenger. Sebab kita perlu gunakan Wither. And the crystal. Okay. Baru sekejap terus paruh eh. Baru sekejap dah terus paruh. Bagus. Baru sekejap tu terus paruh. Okey, betul lah. Ender crystal lagi sakit. Tengoklah dia ender crystal dia buat dari apa. Dia punya crafting resepi. Gunakan dia kot. Berhenti weh, berhenti. Itu dia. Ah, benda. Biasanya snowball. Snow golem. Tembak guna apa? Dah spoiler yang tadi. Comment di komentar eh. Tapi look at that. Kepala dia. Oi. Sini. Hai. Tak apa, tak apa. Untuk hilangkan korang punya takut, okay? Snowball tembak snow golem maksudnya. Lemah juga. Tak. Mati. Belum. Nyawa dia lebih kurang 50. Lupa lah nyawa dia. Kalau Iron Golem 100. Sama dengan Revenger. Mungkin sama dengan Elder Guardian sekali. Tak mungkin lah buat macam ni sama lamanya. Salah. Yang ni. Ni cepat sangat. And kita rekod baru 13 minit. So tak ada apa-apa lagi kot. Dah tak tahu nak buat apa. Atau Ender Dragon. Lawan dengan Ender Dragon. Itu tambah nyawa dia adalah. Salah tu. Tu arrow. Arrow pun rasa tak ada, tak ada kesan. TNT. TNT rasanya ada. Sikit. What? Ender Dragon yang ni tak boleh kot. Okay, itu.
Kita spawn point dulu kat sini. Biar spawn sini lepas balik. Okay. Here we go. We. Harap Ender Dragon yang ni boleh lah. Adeh, tak ada naik. Saya nak buat hujan lah. Ni buang lah. Saya cuma bawa dua je lah. First, kita bunuh Ender Crystalnya dulu. Macam mana? Oops. Terletak lagi. Tu apa namanya? Okay, lagi je lah terus. Okay. Cara untuk spam balik dalam survival. Perlukan 4 ender crystal. 1, 2, 3, 4. Itu illegal eh. Letak komen blok awal-awal. Ya, tengok nyawa Ender Dragon tu. Salah lagi. Execute. At E. Okay, book. Kita tak nak kenakan kat player. Oh, ya. Yeah. Dekat lightning kan. Tak nak kenakan kat lightning. Summon. Oh, ya. Yeah. Lagi senang terus end the dragon. Execute. At E. Type sama dengan Ender Dragon. Summon Lightning underscore bolt. And boom. Itu Ender Crystal menyusahkan. Slash kill at E. Type sama dengan tie lagi. Okay, yang ni tak ada kesilapan aku. Boom. Tak diterima. Ni execute at E. Type sama dengan Ender Dragon. Tadi lag sebab Ender Dragon lalu eh. Yang atas kita hancurkan. Dan dia akan letupkan satu pulau ni. Tu, TNT baru dia rasa. Dah separuh pula tu. Baru dia berhenti sekejap. Okay, kita akan biarkan.
Bye. Okay, kita tunggu lagi. Sikit lagi tu. Ni kali ketiga, dia datang. Kita tengok berapa kali dia datang. Okay. Tiga tak dapat rasanya. Tiga kali lagi. Sekali datang tu terus paruh. Oh, empat kali. Boom. Kalau lightning dia tak dapat. Kita cuba lagi lightning. Yang atas ni tak wajib. Wow, wow. Dapat light. Berapa minit? 21. Tunggu lo. Gagal. Kita berjaya spawnkan ender crystal semua. Bila kita tak semua dia punya. What the hell? Dia nak bagi power dulu. Lambat cerita dia. Koordinat. Aduh. 70. 070. Repeat always active. Kita tunggu Ender Dragon tu datang. Oh, atas sangat ya, 70. Oh ya, yeah, ni kan 62, 63 lah. Dia kan terbang. Nampak kelihatan Ender Dragon dapat damage, tapi rupanya tidak. So kita gantilah. Biar 60. Ya, dekat situ. Kita tengok dia dapat damage tak kalau kat situ. Kalau tak dapat, ya. Dah dapat kan. Tapi nanti dia naik the hill. Tengok je the hill. Yo, the hill. Ender crystal dia dapat the hill. /tp at e 0630. Ni baru bagus. Ni tak bagus sangat. Hai. Aero boleh tak? Okay, 63. Summon Aero 0630.
Dia dapat damage ke tak rasanya? Wish. Macam tak dapat damage je. Susahnya nak kenakan damage kat dia. What? Ender Dragon lalu terus berapi. Tapi yang pasti tak berjaya. Yang ni confirm berjaya. TNT je boleh. Yang tu je paling paling sukses. Sukses maksudnya. Paling berjaya. Ender Dragon berak TNT. Maaf kepada yang siapa tengah makan tu yang tengah tengok video ni ya. Au. Au. Tapi tak cukup. TNT tu ada merat. Ya macam tu lah. What? Dia lalu. Nyawa dia dah separuh tak nak. Mungkin dia dah tahu. Tahu kan? Banyak nyawa ditolak. Tu lagi dua kali tu. Mungkin. Ni kalau Ender Dragon ni mati. Kita sudahi je. Okay, terima kasih kerana telah menonton video ni. Sila like dulu video ni, subscribe dulu channel ini dan share dulu video ni ke kawan-kawan dan follow dulu IG saya, link di description, okay? Bye!